fitnah atau fakta? Bahwa kesuksesan kamu di baliknya itu sebenarnya ada Irwan Chandra. Kamu harus berterima kasih padanya. Kalau berterima kasih, yes. Tapi kalau itu tadi ngomongnya fitnah pasti. Kesuksesan saya itu dari Tuhan. Oh, yeah. Bukan dari istri, bukan dari ya, dia. Ya memang. Kan dia nggak bilang dari dia. Dia bilang di baliknya itu ada dia. Oh, di baliknya ada dia. Makanya ya meskipun nggak terlalu banyak tapi masih terima kasih dikit ya. Karena dia kan berusaha mengumpulkan. Oh iya. Yeah. Dan menerbitkan jadi hits kan. Label saya yang lama, bukan dia. Dan label saya juga. Label kamu yang lama, bukan label yang sama dia, bukan? Dia kan bukan label, dia cuman, ayo kita mau yuk. Terus jadi inisiatif. Okay. Tapi yang menerbitkan, membuat keluar dana, sampai keluar koreografi yang tadi malu-maluin itu, okay. Semua itu kan dari Pak Rahayu yang bos saya dulu. Okay. Dan juga kesuksesan saya kan memang istri lah. Ya dia yang kumpulin dana, dia yang bikin saya sukses. Kalau dia kan uang bakso aja tagih ke saya waktu itu. Waduh, kita panggilkan enggak ya? Oke. Okay. Enggak apa-apa. Fitnah atau fakta nih? Yang mana nih? Yang mana? Yang nomor 2 dulu. Bahwa kamu itu awalnya terganggu dengan ucapan pebinor, perebut istri orang. Tapi karena dari situ kamu sering diundang TV-TV, ya akhirnya kamu jadikanlah itu gimmick kamu. Dan kamu mendulang keuntungan dari istilah pebinor itu. Fitnah atau fakta? Fakta! Thank you bro, ya. Oke, baiklah. Yang berikut ini kita akan tunjukkan sebuah klarifikasi dari Irwan Chandra. Apakah kamu merasa bahwa Irwan Chandra, itu mah bisa-bisanya dia aja membela diri. Kita lihat dulu. Yang berikutnya. Pendeta yang mau memberkatin, saya katakan, Pak, kalau secepatnya harus diberkatin. Jangan sampai terlalu lama berdua gitu tanpa status, kasihan anak-anak. Gitu. Justru kamu datang mengatakan. Kan anak-anak udah mau diambil kan? Diambil. Oh. Untuk tinggal bersama. Oh. Kan selamanya kamu sama sendiri ya, anak-anak sama saya. Jadi kamu lebih concern kepada anak-anak. Iya. That's why si pendeta ceritanya nyampe ke mereka berbeda. Nih pendeta. Oh. Nah, pendetanya itu yang mereka dengar dan mereka kepancing, kemudian mereka nyalain saya bahwa saya melarang segala macam. Padahal enggak gitu. Padahal saya bilang terus terang, saya bilang kita sama-sama pendeta hamba Tuhan, tolong support mereka gitu. Apa kamu senyum-senyum enggak ikhlas gitu, Li? Kalau orang rela kita nikah gitu, enggak mungkin dia naik banding 3 kali. Oh iya, pasti awalnya enggak rela lah. Iya, makanya. Tapi kan maksudnya dia itu menceritakan pada saat kamu menikah itu yang kamu sempat katakan bahwa di saat kamu mau besoknya nikah atau beberapa hari mau nikah. Saya punya videonya. Bahwa dia? Om saya record. Dia datangi semua pendeta yang akan berkati kita, bilang jangan berkati, mereka berdosa. Oh gitu? Saya punya videonya. Ada? Ada. Mana? Ya enggak perlu sampai saya bongkar. Oh. Nanti kalau dia omong lagi saya bawa di video. Mungkin karena videonya mungkin kerasa-kerasa, mungkin tidak jelas sekali mukanya dia. Mungkin dia bilang